Sebanyak satu peleton personil kepolisian dari berbagai satuan akan disiagakan guna menjaga keamanan Pelabuhan Merak yang merupakan salah satu objek vital nasional dari ancaman gangguan keamanan seperti adanya kepadatan volume kendaraan, kemacetan, kriminalitas, dan aksi teror yang bisa mengganggu kenyamanan dan kelancaran pelayanan penyeberangan penumpang. Kita selalu siapkan personil untuk melaksanakan kegiatan pengamanan mulai dari rutenya sampai dengan kegiatan di dalam merak. Masih dalam kegiatan operasi perusahaan ramadhan. Jadi kita tingkatkan personil-personil kita untuk mengawasi titik-titik yang memang digunakan masyarakat untuk berkumpul, kemudian masyarakat yang akan naik kapal itu kita kuatkan. Pihak kepolisian berharap dengan adanya penjagaan dan peningkatan keamanan di Pelabuhan Merak, aktivitas penyeberangan penumpang selama musim angkutan Lebaran bisa berjalan lancar. Susmiatun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.